Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Tuntunan Akhir Zaman. Pada episode kali ini kita akan mencoba lebih mendalami tentang netralitas masjid. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pemirsa, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang siapa saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Mereka adalah orang yang mendapatkan minal muhtadin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang dekat dengan masjid tapi tidak datang ke masjid. Mereka bisa jadi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang jauh dari masjid, sengaja datang melaksanakan sholat, kewajiban berjamaahnya dengan bersusah payah, bahkan mengendarai kendaraan bermotor. Mereka datang menghampiri masjid kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memakmurkan masjid tidak terbatas kepada jarak di mana tempat tinggal orang itu berada. Juga tidak dibatasi dengan usia. Ada yang sudah sepuh, sudah lanjut usianya tapi tidak ke masjid. Tapi ada juga orang yang masih belia usianya, mereka rajin datang ke masjid. Berarti masjid tidak hanya didominasi oleh kalangan tua saja, bisa jadi juga ada masjid-masjid tertentu yang didominasi oleh kalangan milenial atau kalangan muda. Juga hidayah tadi, minal muhtadin, tidak tergantung kepada jarak dia dekat dengan masjid atau seberapa lama dia berusia di dalam kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir adalah keadaan. Banyak orang yang sehat tidak datang ke masjid, tapi orang yang sakit, bersusah payah, dia berusaha melaksanakan sholat di dalam masjid. Kalau tidak mampu juga, baru dia istirahat, tetapi tetap melaksanakan sholat di rumah. Nah, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, memakmurkan masjid itu terkadang kita hanya berpatokan kepada jarak. Oh, jaraknya jauh, saya sholat di rumah saja. Memakmurkan masjid kadang kita melihat, nanti saja kita masih muda. Nantilah kalau sudah tua, sudah pensiun, baru kita ya sholatlah. Karena nggak pantas kalau orang-orang tua itu mainnya bukan di musola atau di masjid. Atau kita datang ke masjid, nantilah kalau kita sudah sehat betul, sudah fit, sudah bisa berjalan, kita jalan ke masjid. Padahal orang yang juga keadaannya bisa jadi mereka kekurangan dalam hal panca indera, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, atau dia punya penyakit yang harus berbaring, berusaha untuk datang memenuhi panggilan azan yang dia dengar. Nah, pernah kebetulan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, saya pengen sebenarnya datang ke masjid, cuman gimana caranya? Kemudian apa yang kata Rasulullah katakan? Anda mendengar suara azan, ya datanglah, berangkat ke masjid. Tidak ada pengecualian dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia mempunyai kondisi tertentu, apakah sempurna atau punya kekurangan. Nah, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, sekarang ini khususnya di Indonesia fenomena masjid begitu banyak. Bahkan di daerah tertentu, misalnya di daerah Indonesia Timur, ada di daerah Lombok, Mataram sana, masing-masing orang ketika keluar dari pesantren punya keinginan untuk mendirikan masjid atau musola. Sehingga masjid-masjid di sana sangat banyak. Hampir setiap sudut jalan itu ada masjid.
tapi kemudian kondisinya jadi berbalik. Banyak masjid tetapi nanti berakibat kepada kurangnya jamaah yang memenuhi masjid itu. Kenapa? Dalam satu kampung saja itu ada beberapa masjid. Ini fenomena di suatu tempat. Ada juga di fenomena di tempat yang lain, jauh jarak dari satu masjid ke masjid yang lain. Sehingga terkadang untuk melaksanakan sholat saja dia harus menempuh beberapa kilometer untuk sampai ke masjid tersebut. Ini di negara kita terjadi. Ada yang masjid sangat jauh sekali, ada juga masjid yang sangat dekat, bahkan jaraknya sangat dekat sekali. Nah, kondisi-kondisi itulah yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Apakah ini sudah sangat ideal atau belum? Belum lagi kita beranjak kepada kegiatan-kegiatan yang berada dalamnya. Nah, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kondisi masjid yang ideal adalah masjid yang sesuai dengan jumlah penduduk yang berada di tempat tersebut. Ketika dia bisa melaksanakan untuk sholat Jumat, maka layak untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Pemirsa, kita tetap di tempatnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.